Kini kami ajak Anda mengecek langsung ke Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk melihat harga-harga bahan pokok di pasaran. Ada Priscilia Claudia di sana. Priscil, selain bahan pokok, apa yang menjadi sorotan kenaikan harga di sana? Ya, Jati, tidak hanya beberapa komoditas bahan pokok yang belum turun harganya, yang jadi sorotan saat ini adalah ketersediaan dan juga harga minyak goreng subsidi minyak kita seperti ini. Saya akan perlihatkan, ini ada daftar harganya yang sudah diperbarui, di mana minyak kita saat ini dijual di atas harga eceran tertinggi. Untuk yang 1 liter ini Rp16.000, padahal harga normalnya adalah Rp14.000. Kemudian untuk yang 2 liter ini adalah Rp32.000 per 2 liter, padahal harga normalnya Rp28.000 per 2 liter. Dan tidak hanya harganya yang naik di harga di atas eceran tertinggi, yang dikeluhkan juga adalah ketersediaannya, di mana para penjual ataupun salah satu los yang saya datangi ini bahkan juga mengaku dari distributor ini ketersediaan stoknya dibatasi sehingga mereka tidak memiliki stok sebanyak biasanya. Tentunya ini jadi perhatian. Tidak hanya itu, kalau kita beralih ke beberapa bahan pokok yang juga jadi perhatian adalah harga telur ayam negeri seperti ini. Ini masih di angka yang tinggi di 2 minggu terakhir, Rp30.000 per kilogramnya. Tidak hanya penjual ataupun pembeli yang mengeluhkan, di mana untuk faktor-faktor yang kemungkinan membuat harga telur ini mahal adalah dari peternak memang sudah menaikkan harga karena mempertimbangkan harga produksi, termasuk pakan ternak yang dinilai naik ataupun saat ini sedang diperjuangkan untuk juga ketersediaannya aman bisa memenuhi produksi peternakan. Sehingga untuk di harga pasar tradisional juga ini kembali naik atau bertahan naik, tidak turun selama 2 minggu terakhir. Dan untuk membuat ataupun mengantisipasi agar para penjual juga tidak merugi, ini untuk stok mereka juga mengerem begitu. Artinya ketika mereka merestok ini tidak sebanyak biasanya. Tidak hanya itu, tadi juga banyak ibu-ibu yang berbelanja kebutuhan rumah tangga ataupun untuk usaha ini mengeluhkan berbagai aneka bumbu dapur yang masih mahal. Seperti bawang merah, kemarin juga cukup mahal, sampai saat ini juga masih mahal, Rp60.000 per kilogramnya. Bawang putih ini Rp50.000 per kilogramnya, kemudian bawang bombay yang cukup naik signifikan hingga Rp52.000 per kilogram. Normalnya juga aneka jenis cabai. Tentunya para pedagang ini mengaku stoknya semuanya melimpah, aman di pasaran, konsumsinya berkurang, mereka omset yang sedikit. Dan ini jadi PR pemerintah untuk bahan pokok dan juga memastikan ketersediaannya aman di pasaran. Demikian, Jati, yang bisa kami laporkan. Kembali ke Anda di studio. Baik, Priscilia Claudia, terima kasih informasi Anda.